Elohim Israel 340 tahun. Otniel, Ehud, Samgar, Deborah, Gideon, Tola, Yair, Yefta, Epsan, Elon, Abdon, Simson, Hakim Besar, Otniel, Ehud, Deborah, Gideon, Yefta, Simson, Hakim Kecil, Samgar, Tola, Yair, Epsan, Elon, Abdon, Rama, Gibea, Nobgad, Bua, Adulam, Mispa di Moab, Hutan Keret, Kehila, Padang Gurun Sir, Padang Gurun Maun, Padang Gurun Engedi, Padang Gurun Param Karmel, Padang Gurun Sifgad, Siklak tempat perlindungan Daud, 10 tahun tangi doa, dia menjadi orang Tuhan. Daud menjadi orang Tuhan. Kita satukan hati kita untuk berdoa, anak-anak. Bapa kami yang ada di sorga, kami hendak mengucapkan syukur karena Kau telah menjaga kami selama 1 minggu ini dengan baik. Bapa, tolong kiranya Kau bukakanlah hati dan telinga rohani kami
untuk kami bisa mengerti firman-Mu. Bantu untuk kami bisa fokus juga, Bapa. Bapa, tolong Kau membimbing hamba-Mu untuk bisa menyampaikan sesuai dengan kehendak-Mu saja, Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini mari kita baca ayat pembukaan Kitab Daniel. Kitab Daniel itu ada di Perjanjian Lama, pasal 5 ayat 1 sampai dengan 5. Daniel pasal 5 ayat 1 sampai dengan 5. Kita baca ayat 1. Raja Belsasyar mengadakan perjamuan yang besar untuk para pembesarnya, 1000 orang jumlahnya, dan di hadapan 1000 orang itu ia minum-minum anggur. Dalam kemabukan anggur, Belsasyar menitahkan orang membawa perkakas dari emas dan perak yang telah diambil oleh Nebukadnezar, ayahnya, dan dalam bait suci di Yerusalem, supaya raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik, mereka minum dari perkakas itu. Kemudian dibawalah perkakas dari emas dan perak itu, yang diambil dari dalam bait suci rumah Allah di Yerusalem. Lalu raja dan para pembesarnya, para istri dan para gundik mereka minum dari perkakas itu. Mereka minum anggur dan memuji-muji dewa-dewa dari emas dan perak, tembaga, besi, kayu, dan batu. Pada waktu itu juga tampaklah jari-jari tangan manusia menulis pada kapur dinding istana raja, di depan kaki Dian, dan raja melihat punggung tangan yang sedang menulis itu. Anak-anak, mengenai cerita tentang Raja Belsasyar, sebenarnya harus dibaca seluruh pasal 5. Jadi nanti kalian bisa lanjutkan baca seluruh pasal 5 ini ya. Judul hari ini adalah Kehancuran Babel. Jadi hari ini kita akan terakhir membahas Daniel, dan minggu depan kita akan mulai buku seri ke-6. Nah, siapakah Raja Belsasyar? Tadi di ayat 2 dikatakan Belsasyar anaknya Nebukadnezar. Tetapi lebih tepatnya dia adalah cucunya Nebukadnezar. Tapi karena ayahnya yang bernama Nabonidus hanya memerintah sebentar dan lebih fokus pada penyembahannya kepada dewa bulan Sin, maka yang mengurus kerajaan Babel adalah anaknya Belsasyar. Karena itulah ketika Belsasyar mengumumkan bahwa siapapun yang bisa membaca tulisan di dinding dan bisa mengartikannya, maka dia akan menjadi orang ketiga. Itu sebabnya kenapa? Karena dia sendiri adalah orang kedua. Nah, anak-anak, kalau tiba-tiba di rumah kalian muncul sepotong tangan, bagaimana? Takut nggak? Takut ya. Saya sendiri juga takut. Begitu juga dengan Belsasyar. Ketika sedang pesta, tiba-tiba muncul sebuah tangan yang lagi menulis di dinding. Jadi dia dan semua tamu-tamu sangat kaget dan sangat ketakutan. Lalu Belsasyar kasih pengumuman. Siapa yang bisa baca tulisan ini dan siapa yang bisa kasih tahu artinya, maka dia akan menjadi orang ketiga. Dan akan diberi hadiah yang banyak. Tapi ternyata tidak ada seorang pun yang tahu. Kemudian datanglah istri raja dan memberitahukan kalau di kerajaan Babel ada orang yang punya hikmat luar biasa dan penuh roh, yaitu Daniel. Di ayat 11-12, permaisuri berkata apa tentang Daniel? Kita baca saja yang digarisbawahi. Di Daniel pasal 5 ayat 11-12. Jadi di sini permaisuri menjelaskan mengenai siapa itu Daniel. Dikatakan seorang yang penuh dengan roh para dewa yang kudus. Pada orang itu kecerahan, akal budi dan hikmat yang seperti hikmat para dewa. Pada orang itu terdapat roh yang luar biasa dan pengetahuan dan akal budi, sehingga dapat menerangkan mimpi, menyingkapkan hal-hal yang tersembunyi, dan menguraikan kekusutan, yakni pada Daniel. Daniel,
Wah, luar biasa Daniel ini ya, anak-anak. Kalian masih ingat siapa yang memberi hikmat 10 kali lipat kepada Daniel? Allah sendiri kan? Allah memberikan Daniel hikmat 10 kali lipat ketika Daniel tidak makan makanan dan minuman yang dilarang oleh agama. Karena Daniel anak yang taat, maka Tuhan memberi kepintaran, hikmat yang luar biasa kepadanya. Allah yang di zaman Daniel ini adalah Allah kita hari ini, anak-anak. Jadi kalau kalian mau menjadi anak yang pintar di sekolah, kalian semua mau jadi anak yang pintar kan? Dan punya hikmat yang dalam, maka hal pertama yang kalian lakukan adalah takut kepada Tuhan, taat kepada firman-Nya. Itu tertulis di Amsal 9 ayat 10. Kita baca sama-sama Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Saya ulangi, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Jadi, Raja akhirnya memanggil Daniel. Dan Daniel berkata apa sebelum menjelaskan artinya? Daniel memberitahukan kalau Raja Belsasar sudah melihat bagaimana kakeknya Nebukadnezar direndahkan karena kesombongannya. Nah, Raja Belsasar harusnya belajar dari kesalahan kakeknya. Tapi sayangnya, Belsasar tetap tinggi hati meski sudah mengetahuinya. Bahkan dia dengan sengaja menggunakan peralatan bait suci yang kudus untuk berpesta pora. Akibatnya apa? Tuhan mengirimkan tangan, sebuah tangan untuk menulis Mene-Mene Tekel Upharsin. Nah, coba kita lihat di tabel apa artinya Mene-Mene Tekel Upharsin. Jadi di sini Daniel menjelaskan kepada raja arti dari setiap kata. Nah, apa artinya Mene? Mene artinya yang telah dihitung. Maksudnya, ya, masa pemerintahan Raja Belsasar sudah dihitung oleh Tuhan dan sudah berakhir. Tekel artinya menimbang atau diukur, ya, ngukur. Jadi Raja Belsasar ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Upharsin artinya membagi. Jadi di sini maksudnya kerajaan Belsasar akan dipecah dan diberikan kepada orang Media dan Persia. Jadi di sini Allah telah melihat seluruh kehidupan Raja Belsasar. Kemudian dia ditimbang kebaikannya sama keburukannya. Dan ternyata perbuatan baiknya hampir-hampir tidak ada. Sehingga enteng sekali ngejomplang. Nah, karena itulah kemudian Allah menjatuhi hukuman kepadanya. Allah akan mengakhiri pemerintahan Babel. Dan pemerintahannya akan diberikan kepada bangsa lain, yaitu Media dan Persia. Anak-anak, kita pun jangan seperti Belsasar. Jika orang tua kita sudah kasih tahu, sudah kasih nasihat, ya, dan bahkan kita sudah diperlihatkan contohnya di depan mata kita, ya. Tapi kalau kita tidak berubah, tidak bertobat, maka kita pun akan dihukum oleh Tuhan. Ya. Itu ada referensinya di Matius pasal 11 ayat 23 sampai dengan 24. Nah, sesuai dengan wahyu dari tulisan ini, pada malam itu juga Raja Belsasar dibunuh oleh Darius, ya, dari Media Persia. Jadi tiba-tiba tentara Media Persia itu datang menyerang kerajaan Babel malam itu juga. Ya. Dan waktu itu Raja Darius dan Media telah bersekutu dengan Raja Kores yang kedua dari Persia. Jadi mereka bersekutu, Media dan Persia, menjatuhkan negara Babel.
Nah, dengan matinya Raja Belsasar, maka berakhirlah kerajaan Babel. Kesimpulan, nomor satu, kehancuran Babel terjadi sesuai dengan firman Allah lewat Nabi Yeremia. Kita baca Yeremia pasal 25 ayat 11 sampai dengan 12. Maka seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan dan ketandusan, dan bangsa-bangsa ini akan menjadi hamba kepada Raja Babel 70 tahun lamanya. Kemudian sesudah genap ke 70 tahun itu, demikianlah firman Tuhan, maka aku akan melakukan pembalasan kepada Raja Babel dan kepada bangsa itu oleh karena kesalahan mereka. Juga kepada negeri orang-orang Kasdim, dengan membuatnya menjadi tempat-tempat yang tandus untuk selama-lamanya. Jadi, pada waktu kerajaan Yehuda dihakimi, Tuhan memakai negara lain, yaitu negara Babel, sebagai tangannya. Ya. Sehingga rakyat Yehuda semuanya ditawan, dibawa ke Babel. Tetapi Babel sendiri pun setelah 70 tahun juga dipanis oleh Tuhan, dihukum oleh Tuhan dengan memakai bangsa lain juga, yaitu Media dan Persia. Jadi di sini kita lihat Babel hancur sebagai penghakiman Allah dan sesuai dengan nubuat Allah. Nomor 2, ini memperlihatkan apa? Bahwa hari pemulangan orang-orang Yahudi sudah dekat. Kita sudah belajar kan bahwa bangsa Israel itu dipulangkan ke negerinya untuk membangun apa? Membangun bait suci kan? Oleh siapa? Masih ingat pelajarannya? Siapa yang mengirimkan, memulangkan orang-orang Yehuda kembali ke negerinya? Yaitu Raja Kores kan? Itu kerajaan apa itu? Raja Kores. Apakah itu Babel? Bukan. Itu kerajaan Persia kan? Raja Kores itu dari kerajaan Persia. Nah, untuk Persia bisa berdiri, maka Babel harus hancur terlebih dahulu kan? Jadi anak-anak, luar biasa sekali ya pekerjaan sejarah penebusan dari Allah ini. Tidak ada satu firman pun yang terlewatkan. Jadi semua janji Allah pasti akan digenapi, ya. Maka anak-anak, kita haruslah terus memegang janji Allah. Ingat, seperti Allah yang membelah Laut Merah ketika tidak ada jalan keluar, maka meskipun sekarang kondisi keluarga kita mungkin sedang kesulitan, baik itu kesulitan ekonomi ataupun kesehatan, juga negara kita juga sedang kurang baik, ya, dan kita pun juga belum bisa berkumpul di gereja, ya. Tetapi tidak usah khawatir, ya. Karena kalian akan tetap pegang Tuhan dan selalu ingat sama janji Tuhan. Dan jangan pernah meninggalkan firman Tuhan dan juga gereja. Maka Bapa pun pasti akan memberkati keluarga kalian dan menuntun kalian ke jalan yang lebih baik, jalan yang terang. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa, kami sangat bersyukur atas firman-Mu hari ini. Engkau telah menyadarkan kami untuk tidak lupa untuk menjadi anak yang rendah hati dan hidup sesuai pengajaran-Mu. Bapa, kiranya Engkau berkati keluarga kami agar semua masalah yang ada pada orang tua kami semua bisa dibukakan jalan seperti Engkau yang membelah Laut Merah. Sekarang kami hendak memberikan persembahan, kiranya Engkau berkati dan kami berdoa dan bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yeah.